Halo teman-teman, selamat siang dari Terminal Bung Rasi Surabaya ya. Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bocah Gunung Pacitan dan alhamdulillah di kesempatan pada siang hari ini, Mas, kita semua selalu diberi kesehatan panjang umur dan selalu diberi rezeki yang berkah barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke ya, hari ini seperti biasa saya akan update jadwal keberangkatan Sudiro Tunggajaya tim Ngawi ya, yang hari ini angkatan jam 12 lewat 30 menit. Ada Sudiro Tunggajaya Kulen ya, ada Sudiro Tunggajaya Kulen, itu keras-kerasannya Sudiro Tunggajaya Radagas yang angkatan dari Surabaya maupun dari Magetan teman, dari Ngawi ya. Dan ini kita sudah bergeser untuk menuju di jalur shelter 1 tujuan Surabaya Ngawi ya. Nah ini untuk unitnya sudah terparkir di jalur shelter 1 sana itu ya, dengan Mas Mandor ya, Mas Jidan itu. Nah, jadi buat teman-teman semua yang mau pulang ke Ngawi ya, daripada naik bis yang bumelan oper-oper ya, jadi ini yang spesial buat teman-teman semua untuk perjalanan Surabaya Ngawi. Ada Sudiro Tunggajaya Patah Jatim Surabaya langsung Ngawi ya, ini untuk unitnya ya, keren banget teman-teman. Ini yang angkatan jam siang dari Terminal Bung Rasi. Jadi ini salah satu unit yang paling dicari ya untuk calon penumpang yang mau pulang ke Ngawi. Dan untuk tarif sendiri ya dari Sudiro Tunggajaya Patas Surabaya Ngawi ini, yang belum tahu ya, ini untuk tarifnya Rp90.000 ya, dari Surabaya langsung Ngawi. Ini kalau nggak salah drivernya Mas Sinyo kayaknya ya, Mas Sinyo. Kurang 3 menit lagi ini untuk unit dari Sudiro Tunggajaya berangkat teman-teman. Ini ada Akas NR Surabaya Madura. Penumpangnya ramai ini ya, yang ke Madura ini. Bisnya juga keren. Wah, ini lari-lari penumpangnya, siapa ini? Wah, penumpangnya Ngawi, keren. Mantap bro. Oke ya, buat teman-teman semua yang belum subscribe, jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe, dan nyalakan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan untuk update video-video yang terbaru dari channel Bocah Gunung Pacitan. Dan saya mudah-mudahan setiap hari bisa update untuk jadwalnya Sudiro Tunggajaya yang tim Ngawi maupun yang tim Magetan ya teman-teman ya. Dan hari ini saya update untuk jadwalnya ke Ngawi, tim Ngawi. Malam minggu teman-teman, hari ini malam minggu penumpangnya cukup lumayan ramai ya, apalagi nanti sore. Nanti sore bakalan lebih rame lagi ya. Nanti di belakangnya Sudiro Tunggajaya Kulen ini yang jam berapa ya, jam 3 tengah 4 tengah 4 nanti ada Sudiro Tunggajaya Fares ya. Fares, terus habis Fares ada yang jam 5 ada Sudiro Tunggajaya Radagas,
Terus yang terakhir nanti ada Sudiro Tunggajaya Torin ya, dari Terminal Bung Rasih. Jadi ini kulon ini kres-kresannya dari Ngawi itu Sudiro Tunggajaya Radagas, terus yang Fares kres-kresannya sama Sudiro Tunggajaya Torin. Nah ini udah persiapan mau diberangkatkan, kayaknya ini udah ditutup ya bagasinya. Mandor yang bertugas hari ini ada Mas Jidan sama Mas Bom-Bom kayak ini. Oke. Kita pantau dari sini apakah penumpangnya hari ini ramai ya teman-teman ya. Nah ini ya drivernya Mas Sinyo. Mas Sinyo. Oh bukan Mas Bom-Bom, ini adiknya Mas Jidan sendiri ini. Oh Mas Bom-Bom yang ini, yang bawa motor ini teman-teman. Oke ini ya untuk Sudiro Tunggajaya Kulen, lepas dari jalur shelter 1 menuju ke Ngawi bersama Mas Sinyo. Tapi kalau jam-jam segini penumpangnya nggak terlalu ramai seperti jam-jam sore ya. Jadi ini jamnya jam-jam siang seperti ini ya. Semoga selamat sampai tujuan untuk Sudiro Tunggajaya Kulen tim Patas Ngawi ya. Nah nanti di sini juga ada SDJ Fares, siapa Fares cepet? Iya Fares nanti teman-teman, Fares. Nah jadi buat teman-teman semua ya yang belum yang banyak yang belum tahu untuk jalurnya untuk tim Surabaya Ngawi, nah di sini ya tepatnya di pas di paling pinggir sendiri ya di jalur 1 itu ya, itu masih belum ada pesaingnya, masih dikuasai oleh Sudiro Tunggajaya. Jadi parkirnya juga lumayan lama-lama ya teman-teman. Dan barangkali teman-teman dari atas bingung ya mau naik yang arah ke Ngawi ya, itu di atas itu ada jembatan yang dari pintu masuk Terminal Bung Rasih, dan situ nah, itu ada pertigaan itu yang ke kanan itu yang arah ke Jombang Nganjuk dan sekitarnya yang kelas-kelas ekonomi, yang ini yang sebelah kiri ini kelas patas ya. Jadi langsung saja sampai notok di paling pojok ini di jalur shelter 1. Di sini tempatnya Sudiro Tunggajaya Patas Ngawi ya. Nah mungkin untuk update video saya pada siang hari ini untuk jadwal keberangkatan dari Sudiro Tunggajaya cukup di sini dulu ya teman-teman. Dan tunggu update video-video selanjutnya untuk jadwal keberangkatan Sudiro Tunggajaya selanjutnya. Dan apabila ada kata-kata yang kurang pas atau video-video yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.